Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, melalui anak usahanya BPKH Limited mengirimkan 76 ton bumbu khas Indonesia untuk jemaah haji Indonesia pada musim haji 1445 H-2024 M di Arab Saudi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Quick Win Project yang telah di-launching sebagai langkah untuk meningkatkan layanan haji dan umroh. Salah satu realisasinya dalam pengiriman 76 ton bumbu khas Indonesia ke Arab Saudi. Direktur BPKH Limited, Sidik Haryono, menyatakan bahwa bumbu tersebut telah didistribusikan ke seluruh catering di Madinah dan Makkah untuk para jemaah haji. Lebih jauh dia menjelaskan, peningkatan layanan haji dan umroh dari sisi pasokan bahan makanan yang dikirimkan dari Indonesia, merupakan proyek yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu, BPKH Limited juga berencana untuk membangun head office yang berlokasi di daerah Mekah sebagai bentuk peningkatan layanan haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia.